Ada nari?
Thank you.
so sad, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. You got it all, believe it. When you don't get up, oh, and if you don't get up, selamat malam, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan beserta para tim ISSC U13 2024 yang kami banggakan. Selamat datang di acara Awarding and Farewell Ceremony International Soccer 7 Competition U13 2024 yang diselenggarakan di New Dewata Cafe Kedonganan pada sore hari ini. Saya Gita Maharani yang akan memandu acara pada hari ini. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Badung, yang kami hormati Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakilkan oleh Wakil Direktur 2 Poltekpar Bali, yang kami hormati Camat Kuta Selatan, yang terhormat Perbekel Kutuh yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Kesra Desa Kutuh, yang terhormat Asprof PSSI Bali yang diwakilkan oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekum PSSI Bali, yang terhormat Askot PSSI Kediri, yang kami hormati Aska PSSI Badung, yang terhormat Founder MyTC, yang kami hormati Co-Founder Gobola Bali Bapak Muhammad Ahwani, yang kami hormati Co-Founder Go Bola Bali Ibu Feni, yang kami hormati seluruh coach dan tamu undangan yang berkenan hadir beserta para peserta ISSC U13 2024 yang kami banggakan. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hadirin dimohon berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Susunan acara Awarding and Farewell Ceremony ISSC U13 2024 akan diawali dengan sambutan Founder MyTC sekaligus laporan kegiatan ISSC U13 2024. Dilanjutkan dengan sambutan sekaligus menutup ISSC U13 2024 oleh Bupati Badung yang disampaikan oleh Kadis Dikpora Kabupaten Badung. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman permain terbaik. Dilanjutkan dengan pengumuman juara. Dilanjutkan dengan experience delivery yang akan disampaikan oleh Head Coach Askot PSSI Kediri. Kemudian akan diakhiri dengan penutup. Tanpa berpanjang lebar, mari kita awali agenda pertama, yaitu sambutan dan laporan kegiatan ISSC U13 2024 yang akan disampaikan oleh Founder MyTC kepada Bapak Agung Nuwabe. Waktu dan tempat dipersilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Nama Buddhaya. Yang terhormat Bapak perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Poltekkar Bali. Terima kasih sudah hadir. Yang terhormat Bapak Bupati Badung,
Dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung. Yang terhormat Perbakal Desa Kutuh, yang dalam hal ini diwakili oleh Kesra Desa Kutuh. Yang terhormat Asprop PSSI Provinsi Bali, dan dalam hal ini diwakili oleh 3 pengurus utama mereka dari Exco. Ada Wakil Ketua, terima kasih Ibu Suari, ada Bapak Sekum, dan ada Bapak Wakil Sekretaris Umum. Yang terhormat Askot Askap PSSI Kabupaten Badung, yang diwakili oleh Exco PSSI Askap PSSI Kabupaten Badung. Yang terhormat Askot PSSI Kota Kediri, yang jauh-jauh datang dari Jawa Timur, terima kasih Bapak. Yang terhormat His Excellency Mr. Katahara from Japan. Dan tentunya adik-adik coach yang sudah berpartisipasi di ISSC International Soccer 7 Competition, which is this is the first event. This is the pilot program of events. So we do signs to 22 March until this evening. Mungkin saya akan menyampaikan dalam 2 versi bahasa, karena kebetulan ada beberapa kawan-kawan kita dari asing yang notabene mereka pasti akan berbahasa Inggris. Dan kami mohon maaf, mungkin untuk Jepang saya tidak bisa berbahasa Jepang, jadi kami tidak bisa menyampaikan dalam bahasa Jepang. Dan tentu kegiatan ini diikuti oleh 6 tim, 2 tim dari Jepang, Progresso Sano, yang mana Progresso Sano ini selalu hadir di event kita dari tahun 2018, 2019, dan hari ini. Dan mudah-mudahan bulan Agustus nanti bisa berkenan hadir dengan semua kategori kelompok umur. Dan selanjutnya, tim jauh dari Kediri, Askot PSSI Kota Kediri, yang sudah hadir. Dan selanjutnya diwakili oleh 2 tim dari Kabupaten Badung. Yang pertama adalah MIPA, yang kedua adalah Bulldog. Bulldog ini adalah adik-adik kita yang tinggal di Bali, yang notabene orang tuanya adalah orang asing, which is they stay the home base in Canggu. Dan selanjutnya yang terakhir ada Elite Bali, home base mereka ada di Sanur. Nah, itu peserta untuk ISSC tahun apa namanya, bulan ini, bulan Maret ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, di ISSC berbeda dengan EFC, EFC itu International Football Competition, which is that is the real competition that will be start from under 14, under 15, under 16, and we have the new one is under 19, that will be on August. And then for ISSC, International Soccer 7 Competition, so that will be under 11 and then under 13. On this program, so we have 3 activity. The main activity we have 3. 1, coaching clinic, sharing training together. So on this event, so we have appreciation. So we invite 2 coach international, one from Spain, Gustavo Redondo Herguedas, and he just left to from Bali yesterday, come back to Spain. And then another one is Coach Katahara from Japan. He already delivery how that Japanese football to develop their youth football development. Yang kedua, aktivitas kita adalah building character. So we have number 2 activity is the building character. So we do social actions, planting trees, and then we have punch activity. It was outbound. And also, we would like to give standing applause to Katahara because he lead that the outbound activity also. Please give applause to Mr. Katahara because he also tell me how to fly in farm. Dan aktivitas yang ketiga, the main activity, it is the competition, which is we use a 7 side. Kami memilih 7 lawan 7 untuk anak-anak 13 tahun. Tujuannya untuk lebih banyak mereka dapat sentuhan bola, sehingga kita lebih paham bagaimana fundamental mereka. Dan yang terpenting dari program ISC dan IFC itu sendiri, yang ingin kami sampaikan, setiap pertandingan
setiap pertandingan kami mencatat. So every match we account how many touch ball for every player. How many foul passing? Berapa kesalahan passing mereka? How many fouls control? Berapa kesalahan kontrol mereka? How many shoot on target? Berapa kali mereka mampu melakukan tendangan ke arah gawang? Sehingga nanti di akhir program ini, dan itu kami gunakan sistem, jadi pencatatan menggunakan sistem dari pertama sampai terakhir terakumulasi, sehingga di akhir pertandingan, so in the end of competition, we have achievement, we have best player for all category. We have forward, we have midfielder, we have back defender, and then we have goalkeeper. Rumusnya sangat sederhana. Jumlah sentuhan bola dikurangi kesalahan passing, kesalahan kontrol, itulah achievement mereka. Karena kita bicara youth football development, kita bicara basic skill. Once nanti pada saat mereka bermain di lapangan besar, kita menambahkan satu aplikasi lagi. Ada 6 indikator yang kami catat. Akselerasi, how to dribble bola, passing the opponents. Yang kedua, cross passing. Yang ketiga, long passing. Yang keempat, assist. Yang kelima, clearance. Dan yang keenam adalah tackling. Jadi nanti pada saat kita umumkan pemain depan terbaik, pemain tengah terbaik, pemain belakang terbaik, penjaga gawang terbaik, so when we are well known about the best forward, the best midfielder, the best defender and the best goalkeeper, it was achievement by yourself, by the players, not by the coach, not by the talent scouting, but by yourself. Jadi diri Anda sendiri, pemain sendiri yang menentukan Anda layak mendapat di peringkat 1, peringkat 2, dan seterusnya. Itu. Jadi itu yang kami lakukan, dan harapan kami dengan program ini, mudah-mudahan ada dua message kemarin saya waktu audiensi dengan Bapak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno, beliau menyampaikan, Pak Agung, ini spot tourism, boleh kami titip bagaimana spot tourism ini bisa menjadi green tourism. Makanya kami tambahkan kegiatan kami dengan bersih-bersih pantai. Kemarin, terima kasih. We do appreciation also for all the participants already joining. Dan yang satu lagi adalah penanaman pohon. Tujuannya sebenarnya sangat sederhana. Message yang ingin kami sampaikan adalah how to learn, how to delivery to the children. They keep the atmosphere. Dia menjaga lingkungan. They keep the environment. Itu yang kami harapkan. Terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ISSC tahun ini kita akan gelar kembali pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 19 sampai dengan 25 Agustus dengan dua kategori kelompok umur. Satu usia 11 tahun dan yang kedua usia 13 tahun. Ada 10 negara yang sudah registrasi di event kami. Australia, Taiwan, Hong Kong, China, Malaysia, Filipina, Singapura, Australia, New Zealand. Harapan kami Jepang akan hadir kembali lagi dan tentu Indonesia sebagai tuan rumah. Ini yang akan hadir. Masing-masing kategori kelompok umur terbatas hanya 12 tim. Untuk IFC, International Football Championship, kami akan gelar tanggal 22 sampai dengan tanggal 29 Agustus dengan dua kategori kelompok umur, under 15 dan under 19. Dan dari kegiatan ini kami berharap bisa hadir para pemain dan official, setidaknya ada 400 pemain dan official yang akan ada di Bali saat itu. Dan tentunya kalau kita bicara usia 13 tahun, usia 11 tahun, mereka akan didampingi oleh para orang tua. This is the support tourism dan mereka stay di Bali kurang lebih 1 minggu. Mungkin bedanya kami dengan maraton, kalau maraton mungkin 2-3 hari, kalau kami stay semua rata-rata 1 minggu. Dan pada saat mereka di sini, they need accommodation, they need transportation, and they need food while in Bali. Di sini kami berkolaborasi dengan pemerintah desa, dalam hal ini yang sudah kami bekerja sama dengan pemerintah desa Kutuh dan pemerintah desa Pecatu, dan kami tahun ini akan kembangkan ke pemerintah desa Legian serta pemerintah desa Kutuh. Ini yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sekali lagi atas kehadirannya,
kami mengucapkan terima kasih. Semoga kegiatan itu, dan tidak lupa kami sampaikan adalah kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Badung yang mana beliau sudah berkenan menghost peserta ini untuk acara makan malam. Sebetulnya bukan masalah acara makan malamnya yang kita ingin tunjukkan, tetapi lebih bagaimana anak-anak mengenal di mana kantor Bupati Badung. Itu yang message seperti itu yang ingin kami sampaikan. Baik, Bapak Ibu, ladies and gentlemen, all players, enjoy the food. Terima kasih banyak. Sebentar lagi kita akan lihat siapa the best player on each position. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas laporan dan sambutan yang telah diberikan. Berikutnya adalah sambutan sekaligus menutup ISSC U13 2024 oleh Bupati Badung, yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Kadisdikpora Kabupaten Badung. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sudah tentu ini menjadikan penghargaan bagi kami. Pemerintahan Kabupaten Badung memberikan kesempatan hadir pada saat ini. Namun, pertama-tama izinkan kami menyampaikan permakluman bahwasanya Bapak Bupati sedianya hadir, namun karena kegiatan beliau begitu banyak, 11-11 beliau begitu banyak, sehingga kami di Distrikpora Kabupaten Badung, dalam hal ini Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga, mewakili beliau. Sebelumnya izinkan kami menghaturkan pengastung karo umat, penganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati, sudah tentu dari perwakilan Kementerian Pariwisata Kreatif, dalam hal ini PAR yang mewakili beliau. Yang kami hormati, sudah tentu Bapak penyelenggara, dalam hal ini ketua ISSC yang sudah menyelenggarakan ISSC ini dengan baik dan lancar. Sudah tentu perlu disampaikan bahwasanya tadi sempat saya menanyakan bahwa sesungguhnya saya ini asing, apa sesungguhnya soccer competition. Kalau kompetisi apa sih itu, suatu pertandingan, suatu kompetisi, suatu ajang yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mendapatkan suatu prestasi. Nah, setelah bincang-bincang tadi, ternyata soccer itu adalah sepak bola. Namun sepak bola ini dikemas sedemikian rupa supaya nantinya kita bisa memberikan kesempatan peluang kepada adik-adik sekalian dari kelompok umur, kalau tidak salah dari umur 9, dari umur 11 sampai 13 tahun, kemudian 15 tahun, 17 tahun. Sehingga di sini diharapkan nanti melalui kompetisi ini dan sudah berlangsung dilahirkan bibit-bibit dari para adik-adik sekalian, terutama yang dari dalam negeri. Sebelumnya, terima kasih juga atas kehadiran yang kami hormati, lupa saya tadi, dari Perbekal Litiang Buniki, Perbekal Kutuk, serta jajarannya, kemudian Ketua Asosiasi Internasional Soccer Kabupaten Bandung. Yang kami hormati, peserta International Soccer Seven Competition, terutama adik-adik sekalian. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah tentu kami wakili Bapak Bupati
sangat mendukung sekali, mengapresiasi adanya suatu kompetisi yang dikemas sedemikian rupa sehingga di sini kita bisa mengukur artinya bakat, minat, dan sekaligus mendapatkan bibit-bibit yang berprestasi yang nantinya kita bisa harapkan, terutama kita mengetahui bersama bahwa sepak bola dalam hal ini PSSI sudah sesungguhnya membuatkan suatu event-event yang nantinya bisa melahirkan bibit-bibit yang nantinya bisa akan bertanding, akan berkompetisi di tingkat Asia, ASEAN, Asia, kemudian dunia. Namun sampai saat ini belum kita bisa meraihnya. Sehingga ini suatu program yang sangat ini dinanti-nantikan, merupakan apresiasi bagi kita pemerintahan Kabupaten Badung. Mudah-mudahan nanti melalui kompetisi ini, nah ini menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Dan bahkan di Disdikpora tadi disampaikan bahwasanya untuk melatih terutama di olahraga sepak bola nantinya akan dimasukkan ke dalam kurikulum. Nanti ada ekstrakurikuler. Di sana dibuatkan suatu pembelajaran ekstrakurikuler sehingga anak-anak sekolah yang memang bakat, minat, dan prestasinya di sepak bola akan bisa diberikan suatu ruang, kita memfasilitasi. Bahkan nanti akan dimasukkan, kalau memungkinkan, dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran. Biasanya kita kalau olahraga ini dalam kurikulum penjaskes, di sana akan dikemas supaya nantinya bisa lebih diberikan pembelajaran di samping nanti praktek secara langsung juga nanti dilakukan secara teori, sehingga memang anak-anak kita sekalian nantinya yang menjadi bibit atlet yang kita andalkan ini betul-betul memahami bahwa sepak bola ini sesungguhnya adalah suatu pembelajaran. Di samping kita bermain juga kita mengerti suatu kerjasama, bukan individu tapi kerjasama menghasilkan suatu prestasi, menghasilkan suatu nilai penghargaan yang nantinya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menjanjikan seperti yang ada di klub-klub di luar negeri. Itu luar biasa penghasilannya, melebihi daripada penghasilan kita sebagai pegawai dan pengusaha. Betul-betul di sini sepak bola memberikan, menjanjikan suatu hasil yang lebih dibandingkan yang lainnya. Nah, kami berharap pemerintah Kabupaten Badung nantinya event-event seperti ini akan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat menularkan mimbas kepada generasi muda kita untuk bisa menyalurkan bakat dan minatnya ke dalam olahraga sepak bola. Bukan berarti kompetisi dengan 7 orang ini akan berbeda dengan sepak bola yang 12 orang. Namun ini merupakan suatu kemasan yang disiapkan secara kelompok umur, artinya akan bisa digunakan, dimanfaatkan pada saat dia berkompetisi dalam event-event besar di sepak bola ASEAN, Asia, kemudian bahkan dunia. Nah, itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya sambil nanti kita acara yang lainnya mungkin sambil kita berbincang-bincang nantinya dapat kita
mengambil manfaat secara teliti. Nah, dengan sudah dilaksanakan kompetisi ini, sudah tentu dilahirkan atlet-atlet yang berprestasi yang nantinya akan dapat membawa nama wilayahnya masing-masing, terutama yang di Kabupaten Badung, ke jenjang yang lebih tinggi. Selamat kepada yang menjadi juara atau yang mendapatkan nilai yang bagus. Nah, akhir kata, pada hari ini karena kompetisi sudah dilaksanakan selama satu minggu, kami akan akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksumu. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Acara akan dilanjutkan dengan pengumuman pemain terbaik. Dimulai dari Best Goalkeeper. Best Goalkeeper is Nichika Ito from Progreso Sanogri. Best Defender is Haruto Omori from Progreso Sano A with achievement 69. Best midfielder is Noah Aditya Deris from Niva with achievement 72. Best forward is Hakuto Tukue from Progreso Sano A with achievement 63. And of course, top score is Hakuto Tukue from Progreso Sanoa with goal 9 goals. To our winners, please come to the stage. Penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Kadis Dikpora Kabupaten Badung. Kepada Bapak Kadis Dikpora Kabupaten Badung, dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Bertahan di atas panggung.
2013-2024. Kepada tamu undangan VIP lainnya, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kepada tamu VIP lainnya, boleh naik ke atas panggung untuk acara berikutnya. Kepada Bapak Wakil Direktur dari Poltek Parbali, boleh silahkan naik ke atas panggung. Perwakilan ASKAP dan ASPROF boleh naik ke atas panggung untuk menyerahkan piala. Dimulai dengan juara tiga diraih oleh ASKAP PSSI Kediri. Kepada tim kami harap untuk naik ke atas panggung. Bagi adik-adik yang sudah mendapatkan medali, boleh turun ke depan stage untuk nanti foto bersama dek. Boleh diisi dari sini dek. Kapten boleh berdiri di belakangnya. Kapten boleh tetap pada di atas stage. Kepada Wakil Ketua ASPROF PSSI Bali, kami undang untuk maju satu langkah untuk memberikan piala kepada Kapten Tim ASPROF PSSI Kediri. Melambaikan tangan ke kamera. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk ASKAP PSSI Kediri. Selamat untuk ASKAP PSSI Kediri. Kami harap untuk kembali ke tempat duduk. Dilanjutkan dengan juara dua, runner up is Progresso Sano. Give a big applause kepada para tim. Kami harapkan untuk naik ke atas stage. To all Progresso Sano A, please come to the stage. Sini.
please stay on the stage. Tukatan please stay on the stage kepada Bapak Wakil Direktur 2 Poltek Pardai. Boleh maju satu langkah Bapak untuk menyerahkan piala dan mock up kepada Kapten Kim. Your chair. Thank you so much. Terima kasih karena sudah
mau menyerahkan hadiah kepada para tim. Untuk tim jika tetap mau selebrasi masih dipersilahkan sambil kita melanjutkan acara, yaitu pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh head coach dari Ascot PSSI Kediri kepada Bapak Gagup. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik adik-adik Mifa, jika mau foto lanjutan boleh di akhir. Kami masih ada acara selanjutnya. Pesan dan kesan dari Bapak Head Coach dari Ascot PSSI Kediri kepada Bapak Gagup, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Sama-sama saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintahan Bali, semua pejabat, semua ketua PSSI Provinsi Bali dan jajarannya, Bapak Agung selaku Ketua Metisi dan beserta staf dan jajarannya, dan semua peserta ISSC U13 yang saat ini hadir dan semua undangan. Kami dari wakil dari Kota Kediri, Bapak Tommy yang hari ini tidak bisa menghadiri. Kemarin beliaunya hadir tapi tidak sempat dan tidak dapat melaksanakan mendampingi kami sampai selesai. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah dilibatkan dari Kota Kediri untuk event sebesar ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kami bisa juga mengikutinya. Saya sangat senang pribadi dari Kota Kediri. Di program ISSC ini selain berkompetisi, kita juga bisa UC klinik dengan rekrut pelatih-pelatih internasional, Coach Latahara dari Jepang dan Coach Gustavo dari Spanyol. Kami terima kasih, sangat-sangat berterima kasih anak-anak didik kami. Kami sebagai pelatih juga dapat melaksanakannya dan mengikutinya. Mudah-mudahan berguna bagi anak-anak semuanya. Dan untuk pesan dari Bapak Ascot, Ketua Ascot kami, Bapak Tommy, Pak Agung, mohon untuk event ini bisa diselenggarakan di kota kami, di Kota Kediri. Dan untuk mendukung itu, di bulan Agustus kami juga akan berpartisipasi untuk mengikutinya untuk usia 15, 17, dan 19. Dan yang terakhir, saya ucapkan sangat terima kasih Coach Katahara dari Jepang untuk ilmu dan kegiatannya di Kota Bali ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat malam untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Gaguk atas pesan dan kesan yang telah disampaikan. Acara berikutnya adalah hiburan untuk teman-teman sekalian. Mari kita sambut Wong Telu Music. The time is yours. Baik, selamat malam. Bapak dan Ibu sekalian, selamat malam. ISSCO. Kali ini bersama Wong Telu Music, sembari menikmati santap malamnya. Bisikan, hari ini ada yang ulang tahun ya? Oke, kakak Alex. Mana nih? Boleh langsung naik ya? Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun. Thank you.
dong buat Kak Ales. Siapa suruh turun? Halo, halo, belum selesai. Belum selesai, ha-ha. Ayo, silakan. Ayo. Mau keburu kemana sih? Ini kalau boleh tahu ulang tahun yang keberapa? Yang ke-13. Ke-13, 18 katanya, Kak. Boleh satu dua kata deh, atau banyak kata, gak apa-apa. Nyari apa? Terlalu antusias ini sepertinya ya. Ya, biar dibantu dicarikan sama temennya. Boleh dikasih satu kata, dua kata dulu? Apa? Atau, ya silakan cari dulu ya. Atau mau nyanyi, mau nyanyi? Mau joget? Request lagu apa ini? Ayo request, apa? Dikasih joget. Kalau lagu ini mau gak? Apa? Dikasih rungkat mau gak? Biar joget seru dulu. Ayo. Yang lainnya boleh ke atas. Ayo. Ayo dong. Kok pergi semua? Dari bawah ya, kita nyanyi sama-sama ya. Yang nanti
terlalu percaya mereka menyalah rupa. Saiki aku sadar terlalu kepat dan cintaimu. Boleh. Pak Agus, silakan.